Kenapa? Katanya ada yang kehilangan helm dua. Lupa kali naronya di mana, lupa. Aja. Gak ada yang hilang, lu ngarang, lu ngarang. Jadi, okay, kita mewakili dewan juri di sini. Kita memilih ini seperti yang awal-awal juga. Kayaknya ketua gengnya juga ini. Ya? Iya, kalau menurut kita ketua gengnya yang bakal dapat. Cupi. Oh. Cupi ya, Cupi. Aduh. Selamat. Cupi baik-baik. Selamat, cipika-cipiki aja lu tadi yang... Tadi di Kidivi lu gak cipika-cipiki lu. Jadi yang dapat 500 ribu rupiah adalah Cupi Cupita. Ini kamu mau bagi-bagi gak? Ya bagi-bagi dong. Jangan. Oh, jangan. Kalau dibagi-bagi kan tipis. Apaan sih? Duitnya. 150? Duitnya. 150 buat Neng Cupi. 50. Langsung dicelengin. Iya. Celengin mana? Iya, maksudnya ditabung. Ditabung. Ditabung kan? Langsung ditabung. Ditabung. Kok gue salah sih? Ya, yuk. Bener. Kenapa sih, yuk? Si Ruben. Enggak, gue baru kali ini ngeliat si Ruben. Tadi sampe ngeliatnya sampe begitu. Ruben langsung, ya. Ntar dulu. Lu kalau ngeliat orang, mata. Lu gak pengen liatin nunduk ke bawah, lu baru sadar. Apa mata gua gak ngeliat lo? Gitu, iya. Mata kata Ruben. 50 ribu buat Neng Cupi. Bener-bener, iya. Gila lo ya, Ruben. Bini lu lagi hamil, lu ingat. Gila lo. Ya ampun, Ruben. Tuh. Tuh kan liatnya ke bawah. Kayak gitu. Jangan maju-maju, Neng. Dengkul lemes, ya. Kan sering ketemu Cupi. Masa masih wow aja? Udah, jangan rebutin kayak gitu dong. Apa bedanya Cupi sama aku? Jauh. Oke, yang lain boleh silakan kembali. Maaf, pada begitu. Neng Cupi mau di sini. Cupi, bahaya kalau Cupi di sini ya, banyak nyolok-nyolok. Ini nih daun-daunnya nyolok-nyolok. Iya. Cupi besok lagi ya. Balik ke situ ya, Neng. Kemana nih balik? Besok malam ya, Cupi. Itu ke komunitasnya. Neng, hati-hati ya, jangan nabrak pohon. Oke, dan sekarang saatnya kita akan memberikan pengumuman siapa yang menjadi pemenang Yel Yel. Yes. Pilihan pemirsa yang ada di rumah melalui Instagram kami ya. Yeah. Kita akan lihat siapa yang mendapatkan likes terbanyak. Kita akan buka dari yang pertama dulu, yeah. Dari Ojek Online. Berapakah likes yang didapatkan dari teman-teman Ojek Online? Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah... 1.546 likes. Wow, lumayan banyak ya, 1.500. Banyak. Lumayan banyak gitu. Oke. Okay. Ya. Dan apakah komunitas gendeng bisa lebih besar dan lebih banyak mendapatkan like dari komunitas ojol dari netizen? Dan hasilnya, ini dia. Gendeng, 839. Sayang kalah dari Ojek Online, masih kalah. Oke, okay. Kalau seandainya kuota atau fans JKT48 ini melebihi 1.546 kalau tidak salah ya. Iya yes. Betul. Itu berarti kalian pemenangnya ya. Iya. Yeah. Tapi jika di bawah itu berarti teman-teman dari Ojek Online pemenangnya ya. Iya. Yes. Yeah. Dan berapakah hasil yang didapatkan dari fans JKT48 dan hasilnya adalah... 3.500. Dan demikian, Yel Yel yang paling best menurut netizen adalah komunitas Wota dan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Siapa nih? Wota. Diki. Selamat. Diterima Diki. Oke. 1 juta diterima, yang satunya lagi dari Ojek Online. Oke. Ya, kering. Selamat juri, ya. Juri, iya. Pak. Triwil, udah lu diam sini. Yes. Gua suruh baru okay. Kasih. Oke, okay, siap. Siap. Iya. Jadi menurut juri, siapa yang paling kompak, paling seru, paling heboh atau favorit juri? Ya. Kita, kalau menurut kita yang paling kompak, yang paling seru selamat. Dari komunitas Ojol. Oh. Selamat Ojol, berangkat hadiah.
sini. Oke, kalau kayak gitu terima kasih bos Buin dan teman-teman komunitas. Boleh silakan maju. Ayo. Ya. Oke, aku mau kasih tau dulu sambil semuanya boleh, maju. Boleh silakan maju ke sini teman-teman komunitas. Turun. Yang pasti untuk semua yang merasa punya komunitas, seru-seru bisa bergabung bersama kami di sini dan daftarkan komunitas kalian. Langsung saja datang ke MNC Studio ya di Tower 1 lantai 3. Ya. Oke, ditunggu kita seru-seruan bareng di sini. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan persembahan dari kami lo enggak